lah. Assalamualaikum. Balik lagi sama teman di Kubi Ler. Kok gak bikin ngiler? Yuk makan yuk. Oke guys, kali ini kita lagi ada di mana nih Jo? Kali ini kita lagi ada di Bandung. Lo ngeludahin gue. Acuat, cih, kena nih. Udah tengil lo, gara-gara lo sekarang udah bisa ngedit yang keluar-keluar api lagi. Cukup, nanti kebakaran, nggak boleh. Dibanding bakar-bakar, mendingan kita makan yang bakar-bakar, boy. Yoi, nah. Kali ini kita ketemu, kenapa kita mau kesini? Karena salah satunya ada yang bikin gua kesini. Kalau makan di sini, jadi cerdas. Kita mau cobain ikan laut bakar halma. Lo baca tuh, makan ikan biar cerdas. Kayaknya kita kemari, karena mungkin kita kurang cerdas, atau kalian yang kurang cerdas langsung aja ke sini, mudah-mudahan bisa cerdas. Tapi kalau misalnya kalian nggak belajar, nggak mungkin bisa cerdas juga. Ya, makan ikan doang ya. Makan ikan doang ya, nggak bikin kita bisa cerdas juga. Harus belajar. Oke deh, tanpa basi-bisu, langsung kita habek. Lo mau cobain nggak, Jo? Oh, nggak, bos. Oke, langsung. Yes. Aduh, lo bilang enggak, biar pengeluaran gua hari ini berkurang sedikit. Nggak sedikit sih, banyak. Udah deh, langsung deh, kita habek. Habek, ya makan yuk. Assalamualaikum. Mau mesen dong, Bang. Kenapa ya? Wih, ikannya nih. Oh, ikannya ada sono. Baru pengen dimasukin. Oke, tinggal sedikit ini. Wih. Ini ada ikan apa nanya nih? Ulangi lagi, Bang. Ulangi. Kagak ada siaran ulang, Bang. Kita ini langsung live. Gak apa-apa. Oh, lagi disusun. Gak apa-apa. Kita tunggu. Lu jangan ke pinggir. Tabrak mobilnya, kesian. Ini ya, ikan apa nanya? Ekor kuning. Mana coba angkat ekor kuning, man? Ini dong. Saya aja tahu karena ekornya kuning. Oh, ini sabaraha nih. Yang ini 50, yang ini 35. Oke, ini boleh nih satu. Terus ada apa lagi? Kakap merah. Berapa nih? Ini 65 ini. Boleh satu. Enggak bisa kurang. Enggak sih, udah. Enggak bercanda, Bang. Kita netizen pada itu komplain, wah masa ditawar. Mana lagi, Bang? Ayam-ayam, etong. Ayam-ayam. Ini kayak semuanya kita cobain. Banyak banget. Kurang aja sih. Siapa yang mau makan? Abangnya mau makan. Ah, serius? Iya, lu jualan ikan laut masa nggak dikasih makan, Bang? Dulu yang beli dulu. Oh iya, orang dulu, Bang. Itu apaan tuh yang panjang? Barakuda. Barakuda, ini boleh deh. Satu, ini berapa nih? Ini 35. Tadi dulu, ini yang punya apa gimana? Soalnya yang kerja ini. Oh, yang kerja. Abang juga kerja nih? Nah. Ini saya kesini gara-gara ngeliat nih, makan ikan bikin cerdas. Kalau misalnya saya makan, habis makan ini nggak cerdas gimana, Bang? Ya harus beli lagi. Ya. Besok kesini lagi ya. Oh. Yang cerdas bukan kita, abang yang cerdas. Ini jadi dibumbuin apa ini? Ini bumbunya pakai. Ini apa ini? Besar. Bawang putih sama kemiri. Oh. Makin. Bang, ini nggak boleh ya? Kuas bulu babi bukan begini nih? Tahu lagi. Bilangnya nama bosnya ya, ada Bang, kuas yang merah itu katanya bulu babi. Ya tahu itu mah. Oke, terus sambalnya ada berapa macam? Sambalnya ada 2 macam. Sambal apa? Ini sambal kecap. Ini sambal kecap, kecombrang. Oh, ini sambal kecap kecombrang. Ya. Oh, ini? Sambal terasi itu. Oh, ya udah boleh. Langsung masak, Bang. Oh, di sisik-sisik dulu ya. Yoi. Tuh. Jago ya. Kamu kenapa nggak ikut master chef, Bang? Nggak bisa. Nggak bisa. Coba. Masih fresh. Masih fresh. Ini ikan apa nih tadi? Ini kakap merah. Kakap merah. Jualan ikan laut yang memang cocok buat dibakar ya. Tapi saya belum pernah cobain tuh barakuda tuh. Enak tuh ya. Wih, legit banget ini mah, tuh dagingnya guys.
Durinya banyak ya? Banyak, teman. Iya, kerapu karang. Ini juga enak ini nih. Ya. Ini best seller ini, ayam-ayam. Best seller? Best seller. Iya. Wih, dikuliti guys. Mukanya disontek sama abang. Kejam banget abang ya. Kasih bumbu ya. Ini bumbu racikannya nih guys. Oke, bawah, samping kiri kanan dicepret-cepretin bumbu ya. Wih, mantap. Masya Allah, ini kita pesennya agak kebanyakan ya. Ini dulu nih, barakuda harganya berapa tadi Jok? 35.000. Terus dia tuh sambalnya ada dua macam, sambal terasi sama ini kecap kecombrang. Sayurannya komplit banget nih, ada selada, kol sama timun. Wih, mantap ini guys. Ini ikan apa ini Jok? Ikan lata. Ayam. Ikan ayam-ayam nih guys, tuh 55 nih. Ini tadi apa namanya, kakap merah nih agak lebih mahal ya, 65.000 nih. Ekor kuning berapa tadi? Gocap ya? Iya. Lihat nih guys tuh. Wow. Ini proses bakarnya lumayan lama, 15-20 menit. Dia dari yang fresh, dipotong dadakan, sisiknya dibersihin, dibakar sampai kering, dikasih bumbu bawang putih kemiri gitu, dikipas-kipas, enggak ada ya, pakai kipas angin ya. Pokoknya bumbunya merata, atas bawah, samping kiri kanan. Udah kering, udah meresap, langsung dikasih bumbu kecap. Mateng, langsung deh, kita cobain dulu yang ini dulu ya. Ini dari yang 35.000 dulu nih. Kita cobain, mumpung masih panas. Udah tuh. Ini tanpa kita cobain sambalnya. Apa guys? Bismillah. Dagingnya fresh memang. Dia ada aroma yang khas ya dari si barakuda ya. Selain smoky, aroma asapnya yang kuat, bumbunya juga ngeresep, gurih, asin, manisnya tipis di permukaan doang. Aromanya fresh banget loh. Kita cobain pakai cocolan ini nih. Cocolannya sambal terasoy. Nah, terasi. Terasi. Habis enggak? Dimakan yuk. Bismillah. Wah, sambal terasinya pedes, bikin melek. Dia lebih ke pedes, gak ada manisin. Aroma terasinya gak begitu kuat tapi. Cobain combrang, Jok. Bismillah. Ini unik loh. Ikan bakar, cocolannya, sambal kecap, ada aroma kecombrangnya kuat banget nih. Tapi kalau ikan barakuda ini lumayan banyak duri-duri yang agak najem ya. Lanjut, kita cobain ekor kuning nih guys. Wih. Ini dibakarnya merata ya, matangnya rata. Ini kita coba sini nih, Jok. Wih, masih panas nih.
Kulitnya nih. Ah, bagjo. Bismillah. Gua nggak tahu nih, kayaknya agak sedikit kurang fresh ya. Kita cobain lagi. Ini apa tadi nih? Ekor buntut kuning ya? Ekor kuning. Ini cocolan. Kurang begitu fresh yang kayak tadi ya. Tapi masih oke, okay, masih aman lah. Pakai nasi yuk. Celupin dulu nih, kecapnya. Oh sini. Abak. Gua cocokannya ini nih, berkecap ini loh. Aroma tombrang enak banget. Buntutnya kita comot ya. Nih. Tuh, ini ada lemak-lemaknya nih. Wangi banget. Ini bumbunya ngeresep deh, enak. Nah ini nih, ayam-ayam. Kita ambil yang ini nih. Set. Lalu sini ya, kita siramin ini nih, Jo. Ini combrang. Wah. Abek, guys. Bismillah. Pas banget nih. Ternyata tekstur si daging ikannya tuh beda-beda. Yang barakuda tadi tekstur dagingnya itu lembut. Kalau yang ekor kuning dia lebih ke kenyal gitu loh. Nah, kalau yang ini si apa namanya ini? Ayam-ayam dia lebih padat gitu loh. Aromanya, kalau aroma yang uniknya tuh yang barakuda, unik banget aromanya. Lebih kayak ikan asin gitu loh. Dagingnya kalau cuma pakai nasi. Pas banget ini mah enak, ambilnya lama-lama pedes loh. Kecomot si cabai rawitnya, pedesnya nampol. Lanjut, terakhir kita cobain kakap merah. Ini kakap merah harusnya sih the best nih. Karena, di sop enak, dibakar mantap kakap merah. Di gulai juga enak, gulai kepalanya juga mantap. Oke, kita comot ya di sini nih. Wah guys tuh. Full daging. Mamam nggak tuh. Wow, aroma smoky kenceng banget. Langsung kita habis guys. Bismillah. Favorit gue ini, favorit banget. Ikan kakap itu dagingnya kenyal, terus ada sedikit manis-manisnya gitu loh. Dipakein bumbu makin mantep. Cocok pakai kecap. Dan nasi dikit. Kulitnya nih. Harga relatif dari 35.000 udah bisa makan ikan laut. Bumbunya ngeresep enak, sambalnya ada dua macam. Gue suka kecombrang, ada aroma yang seger dan wangi. Combrangnya tuh khas banget. Kalau sambal terasi enak juga, cuman rada pedes. Kalau malam-malam gue nggak cocok, mohon maaf. Bukanya dari jam berapa ini? 5:30, ready. 5:30 sampai jam? Jam 12. Setiap hari buka ya? Setiap malam Jumat libur. Bawa ikannya berapa banyak? Per jenis 2 ekor bawa ikannya. Ada berapa jenis? 7 ya? 7, berarti ya. 14. Iya. Itu yang mudah-mudahan makin rame ya. Sampai 100 ekor per hari. Amin.
Oke, guys, barusan ini kita udah cobain ikan laut bakar halma. Gua suka sambal kecombrang sama kakap merah. Itu bisa kita kasih dah. Umami! Dan ini kayaknya gua lumayan meningkat nih kecerdasan gua. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 3. Lah kok kita harus makan lagi berarti? Tapi nggak, udah kenyang, alhamdulillah. Oke deh, ini kalau misalnya kalian mau cobain, penasaran seperti apa rasanya, lihat aja di deskripsi gua, ada link sama mapnya dah. Gak usah pakai link-link lah dah, mapnya aja dah, nama jalan, cek aja. Oke deh, sekian dulu ya video kali ini, nantikan video-video berikutnya dari Kubiler, kuliner baking killer. Ya makan yuk! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bye.